Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Arkom-Orkom, yang beranggotakan Jafar Rami Setrada, M. Sadat G. Alvarez, dan M. Fadil Al-Hafiz, ingin mempresentasikan tentang aritmatika komputer. Aritmatika Logical Unit, atau yang disingkat ALU, merupakan bagian CPU yang berfungsi membentuk operasi aritmatika dan logika terhadap data. Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi membawa data ke ALU untuk diproses, juga mengambil lagi hasil proses dari ALU. Untuk cara kerja ALU, di sini ada control unit, register, dan flex. Maksudnya, control unit ini berfungsi memberikan arahan atau kontrol terhadap operasi yang terjadi pada ALU. Untuk register itu merupakan tempat menyimpan data berupa instruksi sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Nah, untuk flex ini ada status flag dan juga ada control flag. Untuk cara kerjanya, ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan instruksi yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah juga, register berisikan operand-operand. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Lanjut. Selanjutnya, representasi integer. Secara elektronika, komputer hanya mampu membaca dua instruksi, yaitu ada tegangan yang direpresentasikan sebagai bilangan 1 dan tidak ada tegangan yang direpresentasikan sebagai bilangan 0. Representasi integer yang akan dibahas yaitu pertama, representasi unsigned integer. Kedua, representasi signed magnitude atau nilai tanda. Tiga, representasi bias. Dan terakhir, representasi komplement 2 atau tus komplement. Untuk representasi unsigned integer, 1 word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 256. Contoh 0000000 itu sama dengan 0 bilangan desimal. Untuk 0000001 biner sama dengan 1 desimal. Dan selanjutnya. Untuk kelemahannya, hanya dapat menyatakan bilangan positif saja dan tidak bisa menyatakan bilangan integer negatif. Yang kedua yaitu representasi signed magnitude atau nilai tanda. Pada metode nilai tanda, pada bit yang paling kiri biner, yang dicontoh itu yang berwarna merah, itu merupakan tanda yang menentukan bilangan tersebut positif atau negatif. Contohnya yaitu sebagai berikut, 0001 itu positif 21, 1001 itu sama dengan negatif 21. Kelemahan dari nilai tanda ini menjadi masalah pada operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan dan adanya representasi nilai ganda terhadap bilangan 0 desimal. Yang ketiga, representasi bias. Metode bias digunakan untuk menyatakan bilangan eksponen atau bilangan pangkat pada representasi bilangan pecahan. Dapat menyatakan bilangan bertanda yaitu dengan mengurutkan bilangan negatif paling kecil yang dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang dapat dijangkau. Metode ini mengatasi kelemahan pada metode nilai tanda yaitu negatif 0 dan positif 0. Contohnya 1111 1111 sama dengan 127 dan seterusnya. Dan yang terakhir, representasi tus komplement. Metode tus komplement merupakan perbaikan dari metode nilai tanda yang memiliki kelemahan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi bilangan 0 desimal. Sistem bilangan menggunakan bit paling kiri sebagai tandanya dan sisanya sebagai bit nilai, seperti pada metode nilai tanda. Berbeda untuk representasi bilangan negatifnya, contoh 0001 0101 sama dengan positif 21. Untuk bilangan negatifnya yaitu menggunakan ones complement atau dibalik
bilangan biner yang terdapat pada contoh tadi, yaitu 0001 0101 dibalik menjadi 11101010. Kemudian ditambahin lagi 1, yaitu menjadi 11101011. Yang berartikan negatif 21 desimal. Ya, selanjutnya saya Syadat akan menjelaskan tentang aritmatika integer. Nah, untuk jenis-jenis aritmatika integer yaitu ada negasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, kita masuk yang pertama yaitu negasi. Negasi sederhananya yaitu mengubah nilai positif menjadi negatif ataupun sebaliknya, yang tadinya negatif menjadi positif. Negasi ini ada dua cara, yaitu dengan cara pengurangan pergeseran 1 bit, dan cara kedua yaitu dengan cara terus komplement. Oke, kita masuk cara yang pertama, yaitu dengan pengurangan dengan pergeseran 1 bit. Sebagai contoh, di sini ada hitung negasi desimal 10. Maka kita lihat cara pertama, ubah nilai desimal menjadi biner. 10 desimal itu binernya adalah 1010. Kedua, hitung jumlah bit yang digunakan. 1010 itu 4 bit ya. Kemudian biner dengan 1 plus jumlah bit dikurangi biner yang ingin dinegasikan. Ini 4 bit, maka kita butuh 1 plus 4, yaitu 5 bit. 5 bit ini bagaimana bentuknya? Yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Kalau misalkan 6, paling kirinya 1, sisanya 0, 0 juga. Gitu. Lalu kita kurangi dengan 1, 0, 1. Kemudian geser nilai biner yang ingin diubah. Nah, kalau di sini pengurangan biasa itu kan rata di kanan. Kemudian kita geser ke kiri menjadi rata di kiri. Baru kita lakukan operasi pengurangan. Kita lihat 0 kurang 0 adalah 0, 0 kurang 1 itu 1, carry baru 1. Di sini menjadi 1, satunya turunnya. Kemudian di sini kan tadi 1 dipinjam jadi 0. 0 dikurang 1 itu harusnya 1 kan, tapi karena di sini nggak bisa minjem, maka kita tulis 0. Maka untuk negasi 10 binernya adalah 0110. Oke, cara kedua yaitu terus komplement. Kita contohnya sama, hitung negasi desimal 10. Kita ubah nilai desimal menjadi biner, 10 desimal itu 101. Dalam biner, dalam 4 bit, kita komplementkan nilai biner. Komplementkan itu, kita ubah yang tadinya 1 menjadi 0, yang 0 menjadi 1. 1010 kita ubah jadi 0101. Kemudian kita tambahkan dengan 1 pada biner paling kanan. 1 tambah 1 itu adalah 0, taruh 1 di sini, satunya turun 0. Maka negasi 10. Negasi 10 adalah binernya 0110. Oke, sebelum kita masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita memahami dulu apa itu overflow di video berikut ini. Oke, sebagai contoh yang tadi. Nah, di sini udah sampai 999. Karena dibatasi ini adalah berjumlah 5 bit, dan tidak mungkin ada muncul 1, jadi 100 gitu. Kan nggak muat. Maka dia akan balik lagi ke 0. Gitu. Itulah yang dinamakan overflow. Oke. Sebagai contoh, di sini kita akan melakukan penjumlahan pada biner yang 4 bit. Yaitu 10 dan 11. 1010 ditambah 11 1011. Kalau kita jumlahkan, hasilnya pasti 21. Tapi yang paling kiri ini akan hilang karena kita hanya menggunakan 4 bit. Hasilnya adalah 5. Kenapa begitu? Kita lihat di tabelnya. Untuk biner yang 4 bit dapat menampung nilai desimal dari 0 sampai 15. Maka kalau misalkan lebih dari 15, dia tidak akan tertentu, tapi melakukan yang namanya overflow. Sebagai contoh, 10 tambah 11, 10 tambah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dapat 5. 5 itu 0, 1, 0, 1. Seperti ini ya, 0, 1, 0, 1. Inilah yang dinamakan overflow. Ya, tadinya udah 15, karena tidak ada 16-nya, maka dia balik lagi ke atas. Itu overflow. Ada juga underflow, kalau dia dari 3, 2, 1, ini balik lagi ke sini. Oke, kita langsung masuk ke penjumlahan. Sederhananya, untuk melakukan penjumlahan yaitu dengan menggunakan gerbang logika kombinasi.
Nah, gerbang logika kombinasi ini disebut adder. Nah, adder inilah yang berada di dalam ALU, Arithmetic Logical Unit. Di sini ada dua buah adder, yaitu full adder dan half adder. Bedanya antara keduanya, kalau yang full adder dapat menggunakan carry pada operasi penjumlahannya, sedangkan yang half adder tidak memiliki. Oke, sebagai contoh, sama juga 10 tambah 11, itu biner, hasilnya ada 21. Nah, di sini ada full adder, dan half adder. Di sini kita menggunakan 4 bit full adder. Di sini ada A3, A2, A1, A0. Ini maksudnya apa di sini? Ini adalah A3, ini A2, ini A1, ini A0. Dan ini B3, B2, B1, B0. Oke, kita masukkan nilainya. A0-nya ada 0, A1-nya ada 1, A2-nya ada 0, A3-nya ada 1. B0-nya 1, B1-nya 1, B2-nya 0, B3-nya 0. Kemudian, karena half adder, carry-nya 0, karena dia tidak menampung nilai carry. Oke, kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 0, 1. Tidak ada carry, kita tulis 0. 1 tambah 1, itu 0, carry-nya 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1, hasilnya 1, carry-nya 0. 1 tambah 1 itu adalah 0, carry-nya 1. Sekarang kita lihat hasilnya adalah 10101. 10101. Nah, samanya hasilnya 21. Oke, lanjut juga pengurangan. Pengurangan, kita gunakan konsep aritmatika di mana A dikurangi B, nilainya akan sama dengan A ditambah negatif B. Gitu ya. Kalau misalkan kita operasi pengurangan, kita bisa ubah menjadi plus, tapi yang B-nya kita ubah jadi bilangan negatif. Kayak gini ya. Nilainya akan sama 12 dikurang 8 adalah 4, sama aja nilainya dengan 12 ditambah negatif 8 sama dengan 4. Sama ya, sama-sama 4. Sama juga dengan yang penjumlahan, kalau yang pengurangan kita ada namanya subtractor. Dan ada dua, ada dua jenis, yaitu full subtractor dan half subtractor. Kalau full subtractor, dia terdapat borrow untuk melakukan operasi pengurangannya, sedangkan yang half tidak memiliki. Oke, di sini pengurangan 5 ditambah negatif 3 ya. Kita tambah 5, kemudian negatif 3 itu kan hasilnya 0011 ya. Tapi kita lakukan terus komplement, maka hasilnya adalah 1101. Baru kita jumlahkan. 1 tambah 1, 0. Carry 1, 1 turunnya. 1 tambah 1, 0. Carry 1, 1 tambah 1, 0. Carry 1, satunya turun. Maka yang paling kirinya ini kita hapus. Itu. Kemudian yang inilah hasil perhitungannya, ini adalah 2. Berarti benar ya, 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Ini yang cara biasa. 5 dikurangi 3 sama juga 1 kurang 1 itu adalah 0, 0 kurang 1 adalah 1, pinjam 1, ini satunya 0, 0, 0. Sini ada 2 ya, sama. Oke, sama juga dengan full adder. Full adder, di sini ada 4 bit full subtraction. Ini 5 dikurangi 3. Oke, sama, ini ada 0-nya 1. A1-nya adalah 0, A2-nya adalah 1, A3-nya adalah 0. Lalu B0-nya adalah 1, B1-nya adalah 1, B2-nya adalah 0, B3-nya adalah 0. Oke. Borongnya tidak ada ya, kita tulis 0. Kemudian 1 dikurang 1 itu adalah 0. Karena tidak minjam, kita tulis stop. 0 kurang 1 itu kan 1, tapi dia pinjam, maka kita tulis 1. Kemudian 1 dikurang 0, 1 dikurang 1, 0. Kita tulis 0. Dia nggak pinjam, kita tulis 0. Kalau kurang 0, kurang 0, enggak ya. Enggak ada nilainya, 0. Dan juga dia nggak pinjam, kita tulis 0. Maka hasilnya 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Sama ya, 2. Oke, di sini ada penerapannya pada ALU, Arithmetical Logical Unit, di mana register A dan register B. Kita akan melakukan operasi antara register A dengan register B, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan biasa, kita masukkan register A, masuk ke adder, dan register B-nya kita lihat dulu. Kalau misalkan pengurangan, kita komplementkan. Kalau bukan, yaitu penjumlahan, kita langsung aja masuk ke switch, ke adder. Di sini ada off sebagai menampung nilai carry. Oke, sekarang kita masuk perkalian. Di sini ada teorinya, aritmatika perkalian pada komputer menggunakan penjumlahan sebanyak yang dikalikan dengan bantuan logical AND. Maksudnya, kalau kita mengkalikan 10 dikali 15, maka kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 15 kali, gitu ya. Lalu perkalian melibatkan pembuatan produk parsial, satu untuk setiap digit dalam pengali. Ya, ini udah pasti dong.
tidak bekerja pada perkalian bilangan negatif. Solusinya yaitu menggunakan both algorithm. Ini yang perkalian biasa, 10 kali 15, itu 5 kali 0, 5 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1 gitu ya. Maka hasilnya ada 150. Kalau misalkan kita ubah menjadi biner, 10 itu kan 1010, 5 itu 0101. Kita lihat, sama juga seperti yang perkalian biasa. 1 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1 gitu ya. Nah, kalau yang 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 1. Nah, di sini terlihat pola. Kalau misalkan kita kalikan satu dengan bilangan yang lain, hasilnya bilangan itu tersendiri. Kalau kita 0, kita kalikan 0 dengan bilangan apapun, maka hasilnya 0 juga. Maka kita dapat tulis yang satu kita tulis 1010, bawahnya itu adalah 0, kita tulis 0. Bawahnya satu lagi kita tulis 1010, dan bawah sampingnya dia ada 0, maka kita dapat tulis 0 lagi. Kemudian kita jumlahkan, 0-nya turun, satunya turun, 0 tambah 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, jadi 1, satunya turun ya, dan juga satunya turun. Maka 10 kali 5 adalah 50, ini adalah binernya, 110010. Oke, di sini ada flowchart dan implementasi hardware dalam perkalian. Oke, untuk memahami, kita gunakan yang manual dulu. Di sini, kita harus perhatikan bahwa kalau misalkan 0, dia akan melakukan operasi shift. Kalau misalkan 1, dia akan melakukan operasi add and shift. Apa yang add and shift atau yang apa ini 1010? Kita lihat dari key 0 ya. Di sini ada C, A, Q, M. C, A, Q, M apa? Ini adalah register. Ada register C untuk menyimpan carry, ada register A untuk menyimpan operasi perhitungan, ada register key sebagai multiplier, M sebagai multiplikan. Oke, sebagai contoh, 1101 itu adalah 13, dan 1011 itu 11 ya. Maka 13 kalikan 11 gitu. Kita lihat di 0 ya, di Q0. Q0 ini 1, maka kita akan melakukan operasi add and shift. Kita shift kan, apa shift? Kita geser ke kanan. Ya, kita geser ke kanan yang A dan Q-nya. Kita lihat, satunya geser kanan, nol geser kanan, satu geser kanan, ini geser kanan, dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini ada add, maksudnya kita tambahkan yang M, tambahkan A, disimpan di register A. Sorry, tadi harusnya add dulu ya. Kita tambahkan dulu, 1011 kita tambahkan dengan A, 000, maka hasilnya adalah 1011. Kita simpan register A, baru kita shift. Nah, tadi kebalik ya, harusnya tambahkan dulu. Kemudian, tahap selanjutnya, kita lihat lagi di Q0-nya, ini 0, 0 adalah shift saja, maka kita geser saja ke kanan. Lanjut, cycle ketiga di sini, itu akhirnya adalah Q0-nya adalah 1, maka kita lakukan operasi add and shift, begitupun seterusnya sampai 4 kali cycle. Dari mana kita tahu 4 kali? Karena kita melakukan operasi sebanyak 4 bit. Gitu. Di sini ada 8-8-nya, di sini ada register M, ada register C, ada register A, ada register Q. Di sini penerapannya di blok diagram, kita lihat Q0-nya. Q0-nya apakah 1 atau 0? Kalau misalkan 0 akan shift, shift ke kanan. Kalau misalkan Q0-nya adalah 1, maka akan melakukan operasi penyebelahan antara M dengan A, disimpan di register A, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat flowchart-nya. Ini inisialisasi awal. Ada register C, ada register A, kita inisialisasi dengan 0. Kemudian register M dan Q sebagai multiplikan dan multiplier. Dan count N. N ini sebanyak bit yang kita operasikan, yaitu 4. Maka kita iterasi sebanyak 4 kali. Oke, sama juga kita cek dulu. Q0-nya apakah 1? Kalau 1, maka kita operasikan shift. Kita operasikan add and shift. Nah, kita tambah dulu baru shift ya. Kalau misalkan 0, maka hanya makan shift. Count-nya berkurang seterusnya sampai count-nya bernilai 0. Oke, lanjut di sini. Perkalian spot algorithm ya, karena sebelumnya tidak dapat melakukan operasi perkalian jika bilangannya itu adalah negatif. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka kita dapat menggunakan perkalian Bots algorithm. Sebagai contoh, 4 dikali negatif 7. Nah, di sini sama juga kita akan membandingkan, tapi yang dibandingkan adalah ini. Kata dia sebelumnya ada A, A0, A1, A2, A3, dan di sini ada Q. Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, di sini ada Q negatif 1. Kita buat baru Q namanya negatif 1. Awalnya kita sebut 0. Kita lihat, hanya kita awali 0, dan Q-nya adalah 0, 1, 0, 0. Ini adalah 4 ya. Q
Oke, kita cek inisialisasi awal. Inisialisasi awal iteration ke 0, stepnya ke 0, nilai i-nya juga 0. Nilai key ini adalah 4 dan di key negatif 1 itu kita nilai 0. Kita lihat bandingan ini. Key 0 dan key negatif 1 sama-sama 0. 0 dengan 0 maka no action. Karena no action kita hanya melakukan operasi shift. Kita geser ke kanan yang di key-nya saja. Kita geser ke kanan, 0 geser ke kanan, 1 geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke kanan. Nah, kemudian kita bandingkan lagi nih. 0 dengan 0 nggak ada, no action ya. Maka kita geser lagi. Nah, di sini ada 0 0 0 1 0. Nah, ini kita bandingkan 1 dengan 0. 1 dengan 0 kita lihat. Lakukan subtraction. Kita subtraction dengan negatif 7. Subtraction negatif 7. Jadi, apa yang kita subtraction? Ini. Nilai A dikurangi negatif 7. Karena tadi sebelumnya dijelaskan kalau dikurangi negatif 7, maka sama saja kita dengan nilai A ditambah 7. Maka A-nya kan 0. Kita tambahkan 7. 0, 1, 1. Maka hasilnya adalah 0, 1, 1. Nah, begitu pun seterusnya. Kita geser ke kanan. Kemudian kita lihat. Ini cek 0 dengan 1. 0 dengan 1 adalah tambah. Kita tambahkan nilai A dengan negatif 7. Kemudian di sini kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Hasilnya adalah negatif 28. Ini sebagai tanda bahwa dia bilangan negatif ya. Oke, di sini ada flowchart-nya. Pertama, ada register A, M, Q. A ini untuk melakukan operasi perhitungannya. Dan juga ada key negatif 1. Kita nolkan dahulu. Kemudian ada register M, melebihkan. Q sebagai multiplier, count N sebagai melakukan perulangan. Sama juga tadi 4 bit, maka kita ulangi sebanyak 4 kali. Oke, pertama kita cek dulu, kita bandingkan Q0 dengan Q negatif 1. Kalau dia sama, yaitu 11 atau 00, maka hanya melakukan shift. Kalau misalkan 10, maka pengurangan, yaitu A dikurangi M disimpan di register A. Kalau misalkan 01, A ditambah M disimpan di register A. Oke, begitu. Kemudian count negatif 1, yang tadi 4, kurang 1, 3. Terus lakukan looping sampai count-nya hampir nilai 0. Gitu. Oke, di sini ada operasi pembagian. Sama juga dengan operasi pembagian pada bilangan desimal. Kalau di miner, sama juga. Di sini sebagai ada contoh, 1, 0, 1 ini 5. Dan ini 1, 0, 0, 0, 1, 1, yaitu 32 tambah 2 tambah 1, yaitu 35. Maka 35 dibagi 5 ya. 35 bagi 5 kan harusnya 7 ya. Oke, kita lihat 101. Nah. Kenapa kita nggak ngambil 3 aja di sini 100 dikurangi 101 karena nggak bisa dong 100 dikurangi 101 ini nggak cukup. Maka kan kurang nilainya. Maka kita ambil 4 digit di sini. Maka kita gunakan 1000 dikurangi 101. Oh, ini sorry ini harusnya dikurang ya. Harusnya dikurang. Ini dia pinjam ya. 0, ini 1, ini 1, ini 1. Oke, turun, dikurangi. Ini hasilnya adalah 0, 0, 1, 1. Satunya turun, sama juga. Ini dikalikan 1. 1, 0, 1. Kita kurangi ini. Harusnya kurang. 1 kurang 1, 0. Satunya turun. 1 kurang 1, 0. Kemudian satunya turun. Nah, ini juga dikurang. 1, 1, 0, 1, kali 1, 1, 0, 1 gitu ya. Kemudian kita kurangi, 1 kurang 1, 0, ini 0, 1 kurang 1, 0, ya. Nah, di sini ada flowchart pembagian ya. Nah, di sini agak sedikit kompleks, karena kita akan melakukan berbagai tahapan. Untuk memahami, kita lihat di flowchart dulu. Di sini kita ada inisialisasinya dulu, register A untuk menyimpan operasi perhitungannya, kita nolkan dulu. Kemudian M sebagai divisor, K sebagai definite, count N. Oke, kita melakukan shift left dulu. Kita geser ke kiri. Kalau sebelumnya kan ke kanan pada yang algoritma sebelumnya. Kalau ini kita geser ke kiri. Yang A dan K. Nah, ini. Register A dan register K. Oke. Kemudian, lakukan pengurangan. Kita kurangkan A dengan M. Ditaruh di register A. Oke. Kemudian kita cek nih. Kita cek nih, apakah A kurang dari 0. Setelah kita geser nih, kita kan melakukan operasi pengurangan nih. Ini hasilnya. A dikurangi M, disimpan di A. 0 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 1101. Kemudian kita cek.
ini apakah kurang dari 0? Kalau kita lihat dari depannya aja, yang satu, karena ini sine magnitude, maka ini adalah bilangan negatif. 0 itu kan kurang dari, negatif kan kurang dari 0. Maka kita akan menetapkan key 0-nya adalah 0, dan melakukan operasi penjumlahan. Itu A tambah M simpan di register A, gitu. Sini ya. Oke, kita masuk. Count-nya kurang 1, masuk ke count ketiga, operasi ketiga. Kita sama juga, shift left juga, dikurangi A kurang M. Nah, di sini baru kita cek. Apakah A-nya kurang dari 0? Kita lihat di sini, ternyata di sini kurang dari 0, negatif. Maka kita operasikan penjumlahan. Lanjut, iterasi selanjutnya. Nah, di sini pada iterasi selanjutnya, kita cek pada key, pada sini, pada nilai A-nya ini, tidak bernilai kurang dari 1. Maka kita menetapkan bahwa kinolnya adalah 1 di sini. Kinolnya adalah 1. Baru kita melakukan operasi shift left. Baik lagi dikurangi, kemudian dicek apakah dia lebih dari kurang dari 0. Lihat ini kurang dari 0, ini negatif, maka kita tambahkan dan ini adalah hasilnya ya. Kita lihat di sini kinya 2 tambah 1 itu 7, 7 dibagi 3, 7 bagi 3 itu adalah 2, 0, 0, 1, 0, 7 bagi 7, 7 bagi 3 itu 2, sisanya 1 ya, benar. Nah, di sini ada pembagian bilangan, pembagian dengan bilangan negatif. Di sini ada D, Q, P, R. Kalau misalkan sebelumnya dengan cara tadi itu agak memusingkan dan sangat sulit untuk menerapkan bilangan negatif, maka kita bisa saja mengubah nilai-nilai yang di dalam ini. Dividend, quotient, divisor, dan remainder-nya. Kalau misalkan ada yang bilang negatif. Nah, sebagai contoh, di sini dividend positif, visioner-nya adalah positif. Maka, otomatis divisor dan quotient dan remainder-nya pasti bilang positif. Kalau misalkan ada yang berubah V atau Q-nya, maka dia akan mempengaruhi ke persamaan yang tadi. Contoh, kalau Q-nya negatif, maka ininya juga pasti negatif juga, sama gitu ya, untuk memenuhi persyaratan aritmatika pada aljabar gitu. Kalau contoh ini positif, ini negatif, nah untuk menjadikan negatif lagi maka di sini perlu negatif lagi gitu. Kurang lebih teorinya seperti itu untuk mempermudah bagaimana melakukan operasi pembagian pada biner. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang representasi floating point. Jadi pertama-tama, apa itu floating point? Floating point atau bilangan titik mengambang adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Dalam bahasa pemrograman, khususnya keluarga bahasa pemrograman C, bilangan floating point direpresentasikan dengan tipe data float. Bilangan tersebut dapat dibentuk dalam notasi ilmiah, yaitu berupa bilangan pecahan desimal dikali dengan angka 10 pangkat bilangan tertentu. Notasi floating point dapat digunakan untuk merepresentasikan baik bilangan yang sangat besar, bilangan yang sangat kecil, atau dekat dengan 0, maupun bilangan yang terdiri dari keduanya. Floating point membuat proses operasi aritmatika menjadi relatif lebih mudah. Floating point merepresentasikan bilangan nyata dalam bentuk persamaan berikut. Plus minus S dikali B pangkat plus minus A, di mana plus minus sebagai sign, S sebagai signifikan, lalu B sebagai basis atau mantisa, dan A sebagai eksponen. Di sini, ini adalah merupakan format daripada sebuah floating point yang bernilai 32 bit. Jadi bisa dilihat di sini, panjang bitnya itu dari 31 ke 0 itu dihitung 32 bit. Di sini mantisanya dari 22 ke 0 itu 23 bit. Lalu dari 31 ke 23 ini panjangnya 8 bit. Lalu di S ini atau sign ini, jika nilai yang tersimpan di dalam S ini adalah S atau sign ini adalah 1, maka bilangan tersebut adalah negatif. Tapi kalau misalnya di sini bilangannya 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan positif.
Jadi, mengapa di sini 31 bit dan di sini 0 ujungnya? Dikarenakan umumnya dalam floating point itu, apabila untuk menentukan sebuah bilangan itu positif atau negatif, maka digunakan 1 atau 0. Jadi, bilangan tersebut tuh atau sign, bit sign, itu tidak dihitung dalam, itu bisa dibilang tidak dihitung gitu. Jadi, mengapa di sini ditulisnya 31 bit dan bukan 32 bit. Jadi misalnya untuk 64 bit, jadi nanti di formatnya akan menjadi 63 bit. Jadi seperti itu, jadi harus dikurangi 1, karena di bit yang terakhir itu adalah bit penentu apakah bilangan tersebut negatif atau positif. Oke. Selanjutnya, aritmatika floating point. Jadi, sebelum kita melakukan penjumlahan dua bilangan eksponen, kan pastikan bilangan eksponen itu, kan pasti bilangan-bilangan itu kan memiliki bentuk eksponensial yang berbeda. Jadi untuk memecahkannya, untuk menjumlahkannya, sebelum ditambahkan atau sebelum dijumlahkan, bilangan eksponensialnya itu harus disetarakan terlebih dahulu. Atau bilangan dengan nilai eksponen lebih kecil disamakan dengan bilangan eksponen yang sama dengan bilangan yang lain. Jadi di sini langkah-langkah yang dilakukan untuk menambahkan atau mengurangkan dua bilangan floating point. Yang pertama, bandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai daripada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Kemudian, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan yang terakhir, lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensialnya. Contoh, jumlahkan dua bilangan floating point 1,1100 dikali 2 pangkat 4 dan 1,1000 dikali 2 pangkat 2. Pertama-tama sesuaikan 1,1000 dikali 2 pangkat 2 diubah menjadi 0,0110 dikali 2 pangkat 4. Lalu jumlahkan hasil penjumlahannya menjadi 10,0010 dikali 2 pangkat 4. Kemudian setelah dinormalisasi adalah menjadi 0,1000 dikali 2 pangkat 6, di mana bit yang diizinkan setelah koma adalah 4, adalah 4 bit. Perkalian dari dua bilangan floating point dalam bentuk x sama dengan mx kali 2 pangkat a dan y sama dengan mx kali 2 pangkat b setara dengan x kali y sama dengan dalam kurung mx kali my tutup kurung kali 2 pangkat A plus B. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan, kemudian kalikan kedua bilangan mantisa, yang terakhir normalisasi hasil akhir. Contoh, perkalian antara dua bilangan floating point X sama dengan 1,000 dikali 2 pangkat minus 2 dan y sama dengan minus 1,010 dikali 2 pangkat minus 1. Pertama-tama tambahkan bilangan eksponensialnya yaitu minus 2 dengan minus 1 sehingga menjadi minus 3, kemudian kalikan mantisanya yaitu 1,000 dikali dengan minus 1,010 sehingga menjadi minus 1,010000. Sehingga nanti hasil perkaliannya adalah minus 1,0100 dikali 2 pangkat minus 3. Pembagian dari dua bilangan floating point dengan bentuk x sama dengan mx kali 2 pangkat a dan y sama dengan mx kali 2 pangkat b setara dengan x bagi y sama dengan dalam kurung mx bagi my tutup kurung kali 2 pangkat A min B. Algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan, kemudian bagi kedua bilangan mantisa. Yang terakhir, normalisasi hasil akhir. Contoh pembagian antara dua bilangan floating point X sama dengan 1,0000 dikali 2 pangkat minus 2 dan Y sama dengan minus 1,0100 dikali 2
pangkat minus 1. Pertama-tama kurangkan bilangan eksponensialnya, yaitu minus 2 dengan minus 1 sehingga menjadi minus 1. Lalu bagi mangkisannya, yaitu 1,0000 dibagi minus 1,0100 sehingga menjadi minus 0,1101. Dan hasil pembagiannya adalah minus 0,1101 dikali 2 pangkat minus 1. Baik, kembali dengan Jafal. Selanjutnya, aritmatika bahasa assembler. Pada bahasa assembler, memungkinkan kita untuk melakukan operasi basic aritmatika, assign integer. Operasi-operasinya yaitu ada addition atau pertambahan, subtraction atau pengurangan, multiplication atau perkalian, dan division atau pembagian. Pertama di sini pertambahan dan pengurangan. Sintaks dalam penulisannya yaitu operation, destination, dan sort. Untuk operation ini yaitu operasi aritmatika yang dimaksud adalah add atau sub, pertambahan atau pengurangannya. Untuk destination yaitu berupa akumulator register atau lokasi memori tempat kita akan menyimpan hasil akhir kita setelah menambah atau mengurangi nilai di source register atau lokasi memori. Untuk source sendiri yaitu register atau lokasi memori yang berisi nilai yang akan ditambahkan atau dikurangi ke atau dari isi asli register tujuan. Untuk destination dan source itu memiliki beberapa kombinasi. Yang pertama adalah ada register to register. Bisa dilihat di gambar di bawahnya, itu AX,10 yang dimana AX merupakan destination dan 10 ini merupakan source-nya. Move AX,10 itu berarti angka 10 dipindah ke register AX yang dimana itu akan menjadi nilai dari register AX. Selanjutnya juga sama, move BX,5 itu berarti angka 5 pindah ke register BX. Nah, untuk yang add ini, kita sudah tahu lah ya bahwa add AX, B itu berarti menambahkan nilai BX kepada nilai AX yang dimana hasil nilai akan ditaruh di register AX. Untuk yang kedua, memory to register. Sama seperti tadi, nilai 10 di move atau dipindah ke nilai ke register AX. Nah, untuk 6,1 ini merupakan memori yang dimana nilainya harus mengakses dari lokasi dari 6,1 baru ditambahkan dengan register ke register AX. Lanjut. Yang ketiga, register to memory. Ini berarti register AX ditambahkan dengan 6,1 yang hasilnya akan ditaruh di memory 6,1. Selanjutnya yang keempat, constant to register. Angka 5 ini berupa nilai konstan yang dimana nilai ini tidak berupa suatu register. Selanjutnya kelima, constant to memory, yang berarti di sini nilai konstan 5 ditambahkan ke memory dan hasilnya disimpan di dalam memory 6,1. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Sintaks dalam menulis perkalian dan pembagian yaitu operation dan sort. Kalau tadi kan operation, destination, dan sort, kalau ini operation dan sort aja. Perkalian atau multiply melakukan perkalian unsigned dari sort, operand, dan akumulator. Pertama, perkalian. Jika sort operand adalah byte atau 8 bit, kita mengalikannya dengan nilai yang disimpan dalam register AL. Hasilnya dikembalikan dalam register AH dan AL separuh lebih tinggi dari hasil 16 bit disimpan dalam register AH dan separuh lebih rendahnya di AL. Artinya jika hasilnya cukup kecil untuk direpresentasikan dalam 8 bit, maka AH akan berisi 0. Jika source operandnya adalah word atau 16 bit, maka kita mengalikannya dengan nilai yang disimpan dalam register AX dan hasilnya dikembalikan dalam register DX dan AX.
setengah lebih tinggi dari hasil 32 bit disimpan dalam register DX dan setengah lebih rendahnya di register AX. Yang kedua, pembagian. Pembagian ini melakukan pembagian bilangan bulat dari akumulator AX dan source operand. Hasilnya terdiri dari hasil bagi bilangan bulat dan sisa. Jika source operand adalah byte atau 8 bit, nomor 16 bit yang disimpan di register AX dibagi dengan operand. Hasil bagi 8 bit disimpan dalam register AL dan sisa 8 bitnya di register AH. Jika source operand adalah word atau 16 bit, angka 32 bit yang disimpan DX dan AX dibagi dengan source operand. Separuh angka yang lebih tinggi disimpan di register DX dan yang lebih rendah di register AX. Hasil bagi 16 bit disimpan di register AX dan sisanya di DX. Baik, untuk integrasi keislaman pada materi ini berhubungan dengan surat Al-Kahfi ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada, yang artinya nanti akan ada orang yang mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi menyatakan jumlah mereka itu 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka atau pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Dari sini dapat dihubungkan dengan bahasan tentang aritmatika, yaitu N plus 1 dengan N sebagai jumlah dari para pemuda yang belum diketahui berapa jumlahnya, sedangkan 1 ini sebagai jumlah anjingnya. Dari ayat 3 plus 1 sampai dengan 4, yaitu jika para pemuda ada berjumlah 3 orang dan yang keempat itu adalah anjingnya. Dan 5 plus 1 sama dengan 6, seperti pada ayat jika para pemuda ada berjumlah 5 orang dan yang keenam itu anjingnya. 7 plus 1 sama dengan 8, jika para pemuda ada 7 orang dan yang ke-8 itu anjingnya. Ya, selanjutnya saya Syadat. Di sini saya akan menerapkan arithmetic logical unit ke dalam bahasa pemrograman SMA. Di sini saya pakai software 886 online compiler ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kita move AX5 dan juga BX5. Kita simpankan 5 ke dalam register AX dan nilai 2 ke dalam register BX. Kita add AX BX, maka kita tambahkan AX dengan BX disimpan di dalam register AX. 5 tambah 2 ada 7 ya. Oke, kemudian kita coba pengurangan. Di sini CX10, kita simpan 10 ke dalam CX. Oke, 10, ini A karena delay heksadesimal ya. Kemudian DX3. Oke, kemudian kita lakukan operasi pengurangan CX, DX, maka kita kurangkan 10 dengan 3, disimpan di register CX. 10 kurang 3 adalah 7, dan register CX sini ya. Bentar. Oke, kita refresh, jadi 0 lagi. Sini kita akan masukkan nilai AL, tambahkan nilai 5 ke dalam register AL, kemudian nilai 10 ke dalam register BL. Sama juga di sini heksadesimal jadi A. Kita kalikan, kita simpan di register BL. Kenapa 32 ini adalah nilai heksadesimal? Kalau misalkan kita buka kalkulator, kita lihat untuk 50 desimal, itu heksadesimalnya adalah 32 ya. Oke, kita refresh lagi. Kemudian kita coba pembagian. Kita simpan dulu 23 ke dalam register AL.
dan juga 4 ke dalam register BL. Ini adalah kelima, 17 dan 4. Kemudian kita bagi 23 bagi 4, disimpan di register BL. Sehingga 5 terlihat karena 23 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5 dengan sisanya 3 gitu ya. Kurang lebih sekian presentasi tentang penerapan aritmatika logical unit pada emulator 8086 dengan bahasa assembler. Baik, sekian presentasi kami kelompok 4 materi aritmatika komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.